Polisi tidur, atau disebut juga alat pembatas kecepatan, adalah bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk pertanda memperlambat laju kecepatan kendaraan. Polisi tidur mempunyai standar yang telah ditentukan, tetapi tidak semua tahu dan mengakibatkan ukuran polisi tidur di Indonesia tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Atma Perdana. Hari ini saya akan mewawancari warga sekitar, di mana kita akan membahas tentang polisi tidur atau pembatas jalan. Di mana kita akan menanyakan apa fungsi dari polisi tidur atau pembatas jalan, dan kita akan menanyakan apakah polisi tidur di sini sudah sesuai dengan standar atau belum. Apakah fungsi polisi tidur atau pembatas jalan di depan itu sudah efektif apa belum? Sudah bagus, dengan adanya pertigaan begitu, masing-masing kalau nggak ada polisi tidur bisa beradu ya. Tapi karena ada polisi tidur, yang arah dari sebelah kanan dia berhenti dulu, arah yang dari utara itu bisa menunggu. Jadi dengan adanya polisi tidur. Apakah Bapak tahu standar dari pembatas atau polisi tidur di depan? Standarnya dari ini satu jengkal ya. Membuat polisi tidur memang tidak boleh sembarangan. Sudah diatur menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1964. Ketinggiannya 12 cm, lebar datar 15 cm, kelandaian 15%, dan total keseluruhan panjang 1,2 meter.